Okey, hari ini kita survey SUV terpakai pula. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan like. Jom kita tengok. Ini Mitsubishi Pajero Sports. Tapi sebelum kita ke sana, kita tengok kereta-kereta SUV yang lain dulu. Nissan X-Trail. Ada sebiji Nissan X-Trail berwarna putih, cantik. Putih melepak. Datang dengan seat leather, seat kulit. Ada roof rail di belakang. Apakah rupa belakang dia? Nah, ini rupa belakang dia. Merupakan sebuah SUV yang diminati ramai sebab kadang-kadang ada spek 7-seater. Yang ni spek berapa? Tak tahulah. Okey, seat kulit. Seat kulit. Tapi manual, seat manual. Seat kulit tapi seat manual. Dia punya cockpit melengkung. Steering dia ada multifunction. Radio boleh tekan. Ada push start button. Memang bagus. So, ini rupa dia dalaman. Belakang, oh yang ni spek 5-seater lah. 5-seater. So, bila 5-seater, kau tengok dia punya ruangan kaki. Memang luas. Memang sangat-sangat luas. Duduk pun memang sangat santai sampai boleh tertidur. Ada aircon kat belakang. Pemandangan atas. Roof liner berwarna cerah. Kita buka dia punya boot. Boleh masuk 7 orang. Dua-dua 7-seater kat belakang dah tertidur. So, bila anda baringkan seat belakang, row ketiga, begitu besar dan luas lah. Kalau naikkan, dia memang boleh naik 7 orang. Dan kat sini boleh simpan anda punya tonneau cover yang itu. Yang itu boleh dimasukkan ke dalam sini. Memang pandai engineer dia. Dia boleh dirikan benda ni. Tapi bila dah masuk 7 orang, ruangan nak letak beg sampai ke sini sajalah garisan yang ini. Okey. Bagus. Tak ada power boot. Tak ada power boot. Ford Kuga. Sebuah SUV yang menarik tapi tak ada resale value. Sedih. Mungkin merupakan berita baik untuk anda sebab anda kalau minat Ford Kuga, anda boleh beli. Tapi maintenance tinggi sikit lah. Kereta yang agak sedap untuk dibawa ada EcoBoost. Ada EcoBoost. So kita tengok dalaman, apa rupa dalaman dia. Buka. Tengok dia punya finishing tak kalah orang. Dia punya finishing kat sini, setting chrome dia tak kalah orang, lebih kilat. And then dia punya sini ada garnish chrome. Aku tunjuk mileage dulu sebelum dia hilang. 79,000. Top speed 240 tak sampai lah, 220 mungkin. Jangan main-main. Okay, ini semua hard plastik. Datang dengan seat elektronik. Dan seat dia ialah semi leather. Ada side booster, ada airbag kat tepi. Boleh tahan tau. Satu je saya tak suka, player Sony dia. Dia punya player Sony memang menyampah. Susah nak tekan, nak cari channel, nak tukar channel. Memang susah. Selain daripada tu, boleh tahan lah kereta ni. Dari segi power, saya tak tahu. Saya tak pernah bawa kereta ni. Ford, saya hanya pernah bawa Fiesta dengan Focus. Kuga tak pernah bawa. So, handling saya tak boleh komen. Siapa yang pernah bawa, bagi komen sikit. Dia punya design belakang boleh tahan. Seat belakang agak sempit sedikit. Sebab kat tepi ni dia ada adjustment tau. Dia dah makan ke dalam. Ada aircon. Dan roof liner berwarna cerah. Duduk agak menegak. Saya cuba boleh adjust ke? Tak boleh. Tak boleh adjust. So CRV menang. Dari segi seat lah, seat. Okey, saya nak buka belakang. Ada power boot. Minta maaf. Saya terlalu ganas. Ada power boot, boy. Tengok lampu belakang dia memang cantik. Lampu belakang dia memang sangat cantik. So ini besar. Ruangan yang sangat-sangat besar. Kalau nak lawan CRV boleh, boleh lawan. Kamera jangan main-main. Kat bawah ada apa? Space saver, tayar space saver.
Tayar space shaver dia boleh jalan pada kelajuan 80 km. Kita tekan di sini untuk tutupkan boot. Tengok. Nah, tapi ada bunyi sikit. Kadang-kadang korang kena peka pada barang-barang macam ni. Okey, Toyota Harrier. Toyota Harrier 240G. Ini ya, harga dia memang kalis peluru tau. Kereta dah tua. Tua gila. Tapi dia punya harga masih keras. Ni seolah-olah macam ada satu orang tua tu lah. Kepala dia memang keras. Okey. 2003 2003 2.4 39,000. Kau tengok dia punya harga. Masa beli baru 140,000. Ini 20 tahun tau, kereta 20 tahun. Masih ada value. Masa beli bukan 140,000, maaf. Masa beli 240,000. So 20 tahun anda punya susut nilai 200,000. Setahun susut nilai 10,000. Ada ke kereta macam tu? Buat accounting pun 20%. Ha. Kalau korang ada buat accounting, susut nilai 20%. Kereta ni susut nilai 10% saja. Memang bagus. Beli Toyota Harrier. Tengok dia punya seat tepi semua cantik lagi. Dia punya kulit sudah dibaik pulih lah. Ditukar warna hitam lah. Tapi kalau tengok macam ni, sekilas pandang masih cantik lagi. RM40,000 Kereta yang masih ada nilai dia di dalam pasaran. Orang kontraktor memang suka ni. Dia beli RM40,000, dia boleh pergi site, dia boleh pergi mana-mana. Ada aircon kat belakang kereta. 20 tahun lepas ada aircon kat belakang dah. Begitu advance. Kereta lama Ada ke power boot? Okey, tak ada. Ui. Ada Infinity subwoofer kat belakang. Mak gila, patutlah mahal. Yang woofer ni dah RM10,000 dah. Jangan main-main. Dia punya boot pun memang sangat luas. Okey, aku habiskan dengan Pajero Sport Pajero Sport. Ini spek VGT, 4-wheel drive. Kau nampak? Kereta yang sangat popular di Thailand. Kat Malaysia memang tak popular. Pada tu masa dia keluar RM190,000 kalau tak salah. Mahal gila. Siapa nak beli? Baik aku beli Triton. Betul tak? Tengok dia punya rim. Ada side step, ada roof rail, ada chrome wing mirror, sudah menang dah. Dia punya seat pun cantik lah, cantik. Kita buka kalau boleh, boleh. Nah. Seat dia ada kayu, ada chrome, ada setting chrome, ada kulit, hard plastik. Boleh tahan alam, menggunakan kunci lagi. Si kulit dia masih okey Keadaan si kulit dia masih okey lagi. Tengok di bawah. Ini ialah kereta 4-wheel drive, 4x4. Dan dia sudah masukkan Android player. Tengok dia punya Android player. Memang besar. Memang cantik. Dan dia punya 4-wheel drive. Gear dia. Dan dia ada pedal shifter tau. Dia ada cruise control tau. Dan apakah top speed? 200. Ada 4-wheel drive Indikasi 4-wheel drive di sini. Kalau korang boleh nampak. Mungkin korang tak boleh nampak sebab dia silau. Silau. Kita buka yang ni. Tinted. Gelap tinted. And then tengok seat belakang. Ruangan begitu besar. Ini ialah 7-seater. Ya. 7 orang boleh masuk 7 orang boleh masuk. Tapi ada aircon ke kat belakang? Dia punya aircon kat sini. Aircon dia kat atas. Cik. Dia bukan air recirculator dia aircon. Ada perbandingan, ada perbezaan tau. Oh, dia punya boot tinggi. Tengok. Dia punya boot tinggi. Pintu dia tinggi. So, ini kereta untuk reda banjir. Pada korang yang tinggal dekat tempat macam Kelantan, Kedah tu. Terengganu ke apa. Beli kereta ni. Berat. Okey, Shah Alam pun. Shah Alam dah nak sampai masa Nak banjir dah. Akhir tahun.
So ini dia di belakang, ruangan letak barang lebih besar daripada exterior, ruangan letak barang lebih besar daripada kereta-kereta seperti Alphard, Estima. So boleh menang ni kereta. Kereta boleh menang eh. So tengok ini dia sampai aircon. Kat belakang cermin yang besar, begitu luas, cantik. Tapi dia kalah pada X90 lah. Tak ada tempat letak minuman. Tak ada USB charger. Eh ada. Tempat letak minuman ada. Tak ada USB charger. Tapi kereta ni berapa harga? Tak sampai RM100,000. Betul tak? So, jumpa lagi di video esok. Kita akan tengok kereta-kereta seperti Toyota Wish. Aku tahu ada banyak kaki yang suka tengok Wish. Ada hitam, ada putih, ada Estima. Kita tengok besok. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Aku habiskan SUV dululah. Hari Lusa lah. Lusa baru kau nampak Toyota Wish. Bye-bye. We'll be right back.